sahabatkompas.com, Doni Salmanan yang sempat dijuluki sebagai Crazy Rich Bandung kini menuai sorotan. Ia yang dulu sering membagi-bagikan uang dengan jumlah fantastis, kini ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan investasi Quotex. Tak hanya itu, aparat akan segera melakukan pelacakan aset dan aliran dana, baik berupa uang maupun barang dari Doni. Ini berarti sejumlah pihak yang pernah menerima uang dari Doni pun akan diperiksa. Sejumlah pihak tersebut tak hanya masyarakat saja, tetapi beberapa selebritas pun pernah menerima uang dari Doni. Lantas, siapa saja selebritas tersebut? Selebritas pertama yang sempat menerima uang Doni adalah Reza Arab. Saat melakukan live streaming, Arab terkejut lantaran Doni yang tak dikenalnya itu memberikan donasi mencapai 1 miliar rupiah. Arab bahkan meminta Doni untuk berhenti memberikannya donasi. Selebritas kedua adalah Rizky Febian. Rizky sempat dibuat terkejut lantaran racikan minumannya dibeli dengan harga 400 juta rupiah. Selebritas selanjutnya ialah Arif Muhammad. Sama seperti Rizky Febian, Doni memberikan Arif uang senilai 4 miliar rupiah saat membeli mobil Porsche 911 GT3 RS milik Arif. Bahkan pembelian itu dilakukan melalui direct message Instagram. Sementara Lesti Kejora dan Rizky Billar turut dibuat kaget lantaran Doni memberikannya amplop tebal berisi uang yang menjadi rebutan Lesti dan Billar. Amplop tersebut diberikan saat acara pernikahan Lesti dan Billar. Terakhir, musisi sekaligus kreator konten YouTube Alfie Rev juga sempat menerima uang dari Doni untuk membuat musik video Wonderland Indonesia. Meski begitu, Alfie mengaku tak ada uang dari Doni yang digunakan untuk kepentingan pribadi.